yauman ma'iyya yaumul qiyamati jazaa'i li'anna min ma'ani kalimati din al-jazaa'. Karena salah satu makna kata din itu balasan. Maliki yaumid din, hari pembalasan. Din itu balasan. Maka lakum dinukum waliya din. Salah satu maknanya adalah nanti balasanmu ku akan terima dan aku balasanku akan ku terima juga. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari Allah untuk kesabaran kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan Allah dan bersabar atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayangnya, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin ya rabbal alamin. Nanti kalau masuk surga panggil-panggil ya Pak ya. Panggil-panggil dia Pak Haji Musa di depan, panggil. Itu Pak Faisal pernah ceramah, di mana dia? Oh di belakang, karena terlalu banyak ngomong. Sedikit bicara. Banyak ngomong tuh Bapak. Woi, ngeri Pak Kunjen. Ya banyak ngomong, pertanyaannya di akhirnya juga luar biasa. Sama lagi di Bapak masuk hidup maret, banyak beli. Dengannya sedikit beli, mana yang lama Pak? Yang banyak beli lama di kasir. Betul enggak? Yang sedikit beli, nah selesai sih. Jadi kalau ditanya lebih enak mendengar atau ceramah Pak? Kalau saya lebih enak mendengar, karena mendengar itu pahala dapat dan insya Allah pertanggung jawabannya juga tidak terlalu banyak. Tapi yang bicaranya Pak, ngeri Pak, ngeri. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat insya Allah. Ya mudah-mudahan selesai Ramadan mesin kita tetap full insya Allah ya. Ya mesin sudah lempar sampai ke sana, indah betul ini mesin ya. Sudah kayak mesin Nabawi sudah di depan kita. Nah, mudah-mudahan ini pertanda orang yang beriman semua di sini, Pak. Kata Nabi, kalau ingin melihat penduduk sebuah negeri beriman, lihat masjidnya. Kalau masjidnya ramai, masjidnya indah, itu penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid ini saya lihat masya Allah. Tadi saya sampaikan ke waktu saya makan pagi, makan sahur, ini masjid ini salah satu masjid di DKI Jakarta yang cukup makmur menurut penelitian teman-teman. Mudah-mudahan semua ini menjadi jariah untuk kita semua. Dan seluruh penduduk masjid ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Maafkan kesalahan dan dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Hidupkan kami dalam iman. Wafatkan kami membawa iman. Kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah bersama hamba-hamba-Mu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tautkan hati dan pikiran kami di rumah-Mu ya Allah. Tautkan hati dan pikiran kami dengan agama dan dakwah kepada-Mu ya Allah. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rifqan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun di antara hamba-Mu yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Siapapun yang punya persoalan hidup berikan jalan keluar dari persoalannya ya Allah. Siapapun yang hatinya gundah gulana berikan ketenangan ya Allah. Siapapun yang punya persoalan apapun itu selesaikan dengan cara-Mu ya Allah. Karena Engkau mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun." Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardulin. Ya Allah, jadikan kami di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau terima di sisi-Mu ya Allah, dan jangan jadikan kami hamba-hamba yang Engkau tolak di sisi-Mu ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, berikan kami kekuatan iman menjalani kehidupan di dunia yang sesaat ini. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kafaratul majlis subhanallahi wa rabbana bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan
Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum.